Perdana temui Janis anak Vicky Prasetyo, Kalina bahagia, semoga aku bisa jadi ibu sambung yang baik. Kalina Oktarani merasa bersyukur bisa bertemu langsung dengan anak perempuan Vicky Prasetyo. Ia mengaku doanya telah dikabulkan oleh Tuhan. Kebahagiaan tengah dirasakan artis Kalina Oktarani. Ia baru saja dipertemukan dengan putri sambungnya. Ya, Kalina Oktarani akhirnya berjumpa dengan salah satu anak perempuan Vicky Prasetyo. Hal itu dipamerkan Kalina melalui postingan di Instagram pada Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. Tampak anak perempuan berambut pendek duduk di antara Vicky dan Kalina. Ia tersenyum anggun ke arah kamera. Belakangan diketahui anak perempuan itu bernama Janis. Kalina pun turut mengungkapkan kesan pertamanya saat bertemu anak sang suami. Kemarin Mas Vicky bilang, "Sayang, aku kenalin kamu ke anak aku ya. Harusnya kemarin aku ketemu sama anak Mas Vicky, tapi karena ada halangan jadinya ditunda. Dan, hari ini untuk pertama kalinya aku kenal sama anak cantik ini. Janis namanya." Kesan pertama ketemu Janis, sopan, pemalu, baik, tulis Kalina. Mantan istri Deddy Corbuzier tersebut sangat senang dan bersyukur bisa bertemu Janis. Ia merasa doanya telah dikabulkan oleh Tuhan. Kalina pun berharap dirinya bisa menjadi ibu sambung yang baik bagi anak-anak sang suami. Tak hanya itu, Kalina juga berdoa agar dirinya bisa dikaruniai dari Vicky. "Allah itu maha baik banget sama aku. Sebelum ketemu sama Mas Vicky, aku selalu berdoa semoga aku bisa punya anak perempuan suatu saat nanti. Dan saat ini, Allah ijabah doa aku. Allah kasih aku anak perempuan. Bukan hanya satu tapi tiga dalam waktu yang bersamaan. Mereka mungkin bukan darah daging aku. Tapi semoga aku bisa menjadi ibu sambung yang baik untuk mereka. Dan semoga, aku diberikan lagi kepercayaan oleh Allah untuk punya anak dari suami aku @vickyprasetyo777 semoga. Loving your own kids is easy. Loving another woman's children as your own is what makes stepmoms really special," tandasnya.